Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap orang yang berada di dalam agama Islam, maka dia berada di arah yang benar. Di arah yang benar, menuju kepada arah yang benar. Tapi ketika seseorang masuk ke dalam ajaran Islam, belum tentu dia itu suci dari sifat-sifat kekafiran dan sifat-sifat kemunafikan. Makanya setiap orang Islam dia diperintahkan terus meminta hidayah, tetap meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sifat-sifat tercela di dalam dirinya ini benar-benar terkikis dan dia betul-betul mencapai kemurnian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kebingungan jalan apa yang harus saya tempuh. Sebab setiap orang Islam pasti memiliki dalil dari Al-Quran dan Hadis. Dan pasti yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis itu harus kita tinggalkan, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi harus ada, tidak semua orang bisa menghukumi segala sesuatu melalui Al-Quran dan Hadis. Kadang-kadang ada sesuatu yang dianggap bertentangan oleh orang yang tidak memahami, tapi itu sebenarnya tidak bertentangan. Kadang-kadang ada pula sesuatu yang dianggap sesuai dengan Al-Quran dan Hadis oleh orang yang tidak memahami Al-Quran dan Hadis, ternyata itu sesuatu yang bertentangan. Jadi memang dalam memahami Al-Quran dan Hadis, orang itu harus memiliki keahlian tersendiri. Nah, dari banyaknya berbagai macam aliran, berbagai macam tariqah yang ada di muka bumi ini, manakah tariqah yang harus saya pilih? Atau manakah aliran yang harus saya pilih? Nah, untuk menjawab itu, maka kita harus meneliti terlebih dahulu. Pertama yang harus kita tuju adalah setiap kita bisa memilih tariqah atau aliran yang memiliki mata rantai yang jelas. Mata rantai yang jelas sampai kepada Ahlul Bait, kepada sahabat, dan puncaknya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai yang dimaksud di sini bukan sekedar mata rantai nasab, tapi adalah mata rantai pemahaman yang benar. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Allah, berikanlah aku ilmu, dalil-dalil secara teori, warzuqni fahman, dan berikan pula kepadaku pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil yang aku miliki. Umat Islam itu memiliki pemahaman yang bermacam-macam sehingga menimbulkan bermacam-macam tarekat dan bermacam-macam aliran. Nah, tanpa perlu menyalahkan pemahaman yang berbeda-beda, tanpa perlu menyalahkan aliran yang berbeda-beda, sebab sumbernya kita adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi untuk mengikis sifat-sifat tercela itu, kita perlu menerapkannya ke jalan yang benar. Tariqah yang mana? Yang pertama, memiliki mata rantai pemahaman yang jelas, dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai ke sahabat, sampai ke Ahlul Bait, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tariqah itu tentu saja tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Dan setiap pemahaman yang memiliki mata rantai yang benar, pastilah dia tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Kalau kita memandang sesuatu yang kita tidak fahami, kemudian kita menganggap itu bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka kita harus mempertanyakan dulu, menanyakan terlebih dahulu
kepada ulama yang benar-benar mewarisi ilmu, akhlak, dan jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Dengan cara seperti itu, menemukan ulama dan tarekat yang seperti itu, maka kita akan berada di jalan yang benar. Jangan gegabah, sebab kita tidak akan memasrahkan fisik kita kepada seorang dokter yang tidak jelas belajarnya di mana. Andai kata gigi kita sakit, maka kita tidak mungkin memasrahkan gigi kita kepada dokter yang tertulis di papan depan rumahnya dokter otodidak umpamanya, atau dokter yang belajar dari media sosial yang tidak jelas. Kita tidak akan memasrahkan gigi kita begitu saja sembarang ke sembarang dokter. Bagaimana mungkin kita akan memasrahkan agama kita kepada sembarang orang, atau memasrahkan akhirat kita kepada tarekat aliran yang kita tidak jelas kebenarannya, tidak memiliki mata rantai, atau memasrahkan jalan hidup kita kepada orang yang tidak jelas tanpa perlu merendahkan yang lain. Tapi kita tetap harus memilih dan meneliti, kemudian memijakkan kaki kita nanti dengan keyakinan yang benar.